cerita ini dimulai di pangkalan udara Amerika Serikat yang berlokasi di dekat wilayah yang rawan konflik. RQ-4 Global Hawk, pesawat tak berawak berukuran besar yang dikenal sebagai mata-mata tanpa awak, dikerahkan untuk sebuah misi pengawasan rahasia. Kawasan ini telah menerima intelijen yang menunjukkan aktivitas yang mencurigakan di sebuah negara asing yang berpotensi mengancam keamanan nasional. RQ-4 Global Hawk adalah pesawat yang ideal untuk mendapatkan intelijen tanpa harus mengirim pilot ke dalam wilayah yang berbahaya. RQ-4 Global Hawk diterbangkan ke lokasi yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Pesawat tak berawak ini adalah Marvel teknologi yang dilengkapi dengan radar canggih, sensor optik, dan kemampuan pengawasan jarak jauh yang memungkinkannya untuk beroperasi dalam waktu yang sangat lama. RQ-4 Global Hawk mulai mengumpulkan intelijen dengan cermat. Pesawat tak berawak ini berada di ketinggian yang tinggi dan tidak terdeteksi oleh mata manusia. Itu adalah mata raksasa di langit yang memantau aktivitas negara asing dengan cermat. Namun, saat pesawat tak berawak melakukan pengawasan, mereka mendeteksi sistem rudal canggih yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan menyadari bahwa negara asing tersebut telah mengembangkan teknologi yang dapat mengancam keamanan. RQ-4 Global Hawk harus segera meninggalkan wilayah tersebut untuk menghindari deteksi. Pesawat tak berawak melarikan diri dengan cepat sambil membawa intelijen yang sangat berharga. Selanjutnya, pesawat ini harus berhasil melaporkan temuan-temuan tersebut kepada pangkalan. Setelah kembali ke pangkalan udara, analisis intelijen yang diperoleh oleh RQ-4 Global Hawk mengungkapkan potensi ancaman yang serius bagi keamanan nasional. Pangkalan segera merumuskan rencana untuk mengatasi ancaman tersebut dan melindungi kepentingan nasional. Meskipun tak berawak, RQ-4 Global Hawk adalah pahlawan yang tidak dikenal yang menjaga keamanan negara. Pesawat tak berawak ini adalah penjaga langit yang setia, selalu siap untuk menjalankan misi pengawasan rahasia yang kritis. Cerita ini menyoroti peran penting RQ-4 Global Hawk dalam operasi pengawasan dan pengintaian rahasia yang mendukung keamanan nasional. Pesawat tak berawak ini adalah contoh teknologi modern yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Cerita ini dimulai di pangkalan militer yang terletak di dekat wilayah perbatasan yang rawan konflik. UAV Orion, pesawat tak berawak berukuran sedang yang dikenal sebagai pengintai tanpa awak, sedang bersiap untuk melakukan misi pengawasan rahasia. Pangkalan telah menerima intelijen yang mengindikasikan aktivitas yang mencurigakan di negara asing yang dapat mengancam keamanan nasional. UAV Orion adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan intelijen tanpa harus mengirim pilot ke dalam wilayah yang berbahaya. UAV Orion diterbangkan ke lokasi yang berjarak jauh dan dengan bantuan teknologi canggihnya, pesawat tak berawak ini dengan tenang masuk ke wilayah target. Ini adalah mata-mata di langit yang memantau aktivitas negara asing dengan sangat hati-hati. UAV Orion mulai mengumpulkan data dengan cermat. Dari ketinggian yang tinggi, pesawat tak berawak ini memiliki pandangan luas dan senjata beresolusi tinggi yang memungkinkannya mengawasi aktivitas target dengan sangat cermat. Saat UAV Orion melakukan pengawasan, itu mendeteksi infrastruktur militer yang tidak diketahui sebelumnya. Ini adalah penemuan yang sangat penting dan pangkalan menyadari bahwa negara asing tersebut telah meningkatkan kekuatan militer mereka secara signifikan. UAV Orion harus segera meninggalkan wilayah target untuk menghindari deteksi. Pesawat tak berawak melarikan diri dengan tenang dan membawa data berharga dengan mereka. Selanjutnya, pesawat ini harus berhasil melaporkan temuan tersebut kepada pangkalan. Setelah kembali ke pangkalan udara, analisis data yang diperoleh oleh UAV Orion mengungkapkan perkembangan signifikan dalam kekuatan militer negara asing tersebut. Pangkalan segera merumuskan rencana untuk mengatasi ancaman ini dan menjaga keamanan nasional. Meskipun tak berawak,
UAV Orion adalah pahlawan yang tidak dikenal yang menjaga keamanan nasional. Pesawat tak berawak ini adalah penjaga langit yang setia, selalu siap untuk menjalankan misi pengawasan rahasia yang mendukung kepentingan nasional. Cerita ini menyoroti peran penting UAV Orion dalam operasi pengawasan dan pengintaian rahasia yang mendukung keamanan nasional. Pesawat tak berawak ini adalah contoh teknologi modern yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.